Ini saya kira suatu kejadian yang langka di sejarah dunia. Saya mantan Panglima Kostrad, Komandan Jenderal Kopassus, Pak Muzakir Manaf, mantan Panglima Pasukan Aceh. Kok kita bisa bersatu? Ini yang di luar pemikiran banyak orang di... Kalau dibuka sejarah dunia ini susah. Saya pun tidak mengerti kok bisa terjadi begitu. Pertemuan saya pertama dengan Pak Muzakir Manaf sungguh lucu. Karena dua tokoh yang pernah berseberangan, waktu ketemu tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut kita. Beliau tidak keluar kata-kata, saya tidak keluar kata-kata. Apa yang terjadi? Kita saling merangkul. Itu yang kejadian, saudara-saudara sekalian. Jadi ini yang membuat saya selalu ya emosional kalau saya datang ke Aceh ini.